Bisa dijelaskan berapa jumlah DPT yang telah ditetapkan di GUAS, Pak? Baik, untuk rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024, khususnya untuk GLUAS, dapat kami sampaikan bahwa jumlah kecamatan 11, jumlah desa 136, jumlah TPS 198 termasuk TPS khusus lokus di Lapas Belang Kejeren. Kemudian jumlah pemilih laki-laki 34459. Kemudian jumlah pemilih perempuan 34967. Jumlah laki-laki dan perempuan untuk DPT GLUAS 69426. Ini telah kami tetapkan pada tanggal 20 September 2024 yang lalu. Untuk logistik sendiri ini, Pak, apa saja yang sudah kita terima dan kapan akan diserahkan? Logistik belum ada yang masuk, tapi rencananya logistik yang dalam waktu dekat akan tiba, hanya tinta itu diperhitungkan akan sampai di GLUAS pada tanggal 25 September 2024. Ini akan kita tempatkan di kantor KIP, gudang KIP yang ada di kantor ini. Ini Pak, kan tadi pengambilan nomor urut nih Pak, untuk calon bupati dan wakil bupati. Kapan sih Pak penyampaian visi misinya dan melalui apa nanti kita sampaikan? Jadi setelah kita melaksanakan pengundian nomor urut yang tadi sama-sama sudah kita saksikan, setelah itu insya Allah besok akan kita laksanakan deklarasi damai di kantor KIP juga. Acaranya itu ada beberapa sambutan, kemudian penandatanganan deklarasi damai oleh Forkompimda termasuk ketua KIP dan ketua Panwasli yang akan menandatangani deklarasi damai. Kemudian setelah itu sesuai dengan peraturan, sesuai dengan tahapan bahwa akan dilaksanakan penyampaian visi dan misi calon visi dan misi calon bupati dan wakil bupati GLUAS pada tanggal 25 September 2024. Ini dilaksanakan di gedung DPRK GLUAS, rapat terbuka untuk penyampaian visi dan misi masing-masing pasangan calon. Acara kegiatan tersebut, Pak, siapa saja yang boleh hadir? Sesuai dengan ini, yang hadir nanti di ruang DPR, ruang sidang DPR, Forkopimda, kemudian partai pengusung atau tim yang akan menyaksikan, kemudian disampaikan undangan juga ke kepala dinas terkait. Itu yang mengundang dari DPRK. Kita hanya menyampaikan, kemudian segala sesuatunya akan dilaksanakan oleh sekretariat DPRK GLUAS.